Kita pakai baju apa? Oh, dia tahu lah itu kereta apa. Ha, itu Kita rasa okey lah. cosplay ni progression, bukan perfection. Perlu ke kita macam 100% menyerupai karakter tu? Dari segi kasut dia, kasut pun orang tak pandang sangat lah. Yang penting orang pandang kita jadi watak pun okey. Oh, dia jadi cosplay Sailor Moon. Okey, dah tahu dah. Walaupun kasut ni tak accurate mana pun, tapi buat orang boleh nampak kita pakai baju apa. Oh, dah tahu dah itu karakter apa. Ha, itu rasa okey lah. So, sebab ni kan, cosplay ni hobi. Bukan nak jadi model ke apa. Bukan kita nak perfect. Kita buat ni untuk fun je. Kita buat ni untuk hobi. So, that's the meaning of cosplay ni. Sebab bagi Kira, cosplay ni progression, bukan perfection. Masuk progress tu, selagi macam kau tak puas hati dengan progress cosplay kau, kau boleh improve sikit-sikit until kau puas hati. Tapi tak semestinya dia perfect. Kau puas hati untuk happykan diri sendiri. Sebab tu kira akan anggap cosplay ni adalah progression, bukan perfection. Sebab tu kita baca tak kisah kalau macam kira ada satu kasut putih dan kasut hitam. Di mana-mana karakter yang ada pakai kasut wanita, walaupun dia ada render-render dulu, tak semestinya kira akan letak render dekat kasut hitam tu. So yang penting macam memang kasut kurang orang pandang. Kecuali memang anda seorang yang 100% perfection, nak jadi professional cosplayer. Itu memang kita kenalah, sebab salah satunya itu adalah side income dia dari mari cosplay untuk dapat income.